dimana saja berada, terutama para PKLU se-Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Patrick Silano dari PKLU GPIB Ora et Labora Serpong, merasa sangat berbahagia dan bersuka cita untuk dapat ambil bagian dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 13. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami pada setiap saat sampai pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang tiada putus-putusnya dari-Mu. Terima kasih atas hari yang indah, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas nafas kehidupan sehingga kami dapat menikmati sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau membuka mata dan hati kami agar kami dapat mengerti arti daripada firman-Mu ini dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, opa-opa, oma-oma yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sekarang kita membaca bersama firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 13, yang berbunyi demikian: Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokol guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang saya kasihi, untuk merespons pembacaan firman yang baru saja kita baca, maka marilah kita membaca renungan dari firman tersebut dari Sabda Bina Umat yang telah diberi judul oleh GPIB sebagai pegangan. Judulnya adalah pegangan. Demikian Sabda Bina Umat. Wahyu 3 ayat 10 sampai 13. Temanya Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Pegang dalam Wahyu 3 ayat 11 menggunakan kata kratei. Kata ini juga memiliki makna berdaya dan kuat, seperti dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kratei, atau dalam kurung kuat, di dalam Tuhan. Apa yang seorang pegang
dapat menjadi sumber kebaikan dan kekuatan, namun dapat pula menjadi daya yang sangat destruktif dalam hidupnya. Karena apa yang dipegang dapat menguasai dan membentuk kepribadian serta masa depan seseorang. Tuhan senang melihat karya hidup jemaat di Philadelphia. Ia mengerti kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi mereka berpegang teguh pada iman dan firman. Mereka tidak berpaling darinya, sehingga Tuhan membukakan pintu menuju keselamatan. Kesetiaan kepada Tuhan itulah kratei mereka. Tuhan menghendaki kratei itu tetap ada selamanya. Manusia selalu membutuhkan pegangan, sebab hidup akan terasa amat tidak nyaman dan terasa risau dan galau. Ketiadaan pegangan membuat seseorang kerap merasa gamang dalam bertindak, juga mudah limbung dan jatuh oleh terpaan badai. Orang dapat sungguh-sungguh ditopang, diteguhkan, dan dikuatkan oleh apa yang dipegangnya. Namun, semua tergantung pada apa dan kepada siapa pegangannya. Amat disayangkan orang banyak dengan atau tanpa disadarinya berpegang pada hal-hal yang salah, berpegang pada hal-hal yang rapuh dan bersifat temper, entah itu uang, kekuatan, jabatan, koneksi, atau orang-orang. Mereka membiarkan apa yang mereka pegang menarik mereka menjauh dari rasa aman, keutuhan diri, kasih, kedamaian, dan ketenangan batin serta kebahagiaan. Mereka tenggelam di dalam daya pikatnya. Kekuatan manusia tidak seberapa dibandingkan arus kehidupan yang harus dihadapi. Namun kekuatan yang tidak seberapa itu menjadi kartei yang luar biasa ketika dengan setia berpegang pada pegangan yang terbaik. Pegang pada pegang yang paling solid dan baka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian jauh renungan dari Sabda Bina Umat. Sekalian untuk menutup
renungan pada malam hari ini, dan juga untuk sebelum kita menuju ke peraduan untuk beristirahat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa surgawi, kami berterima kasih untuk renungan yang baru saja kami baca. Biarlah renungan ini bisa menjadi pedoman dan pelita dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk kehidupan setiap anggota PKU di mana saja berada. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kami berdoa untuk kesehatan PKU pada umumnya. Yang ada dalam keadaan sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan. Yang dalam keadaan lemah, kiranya Engkau mau menguatkan. Dan yang berkekurangan, kiranya Tuhan mau memenuhi semua keperluan. Kami berdoa juga kepada Dewan PKLU GPIB untuk bisa melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan lancar, dan biarlah Engkau selalu menjadi pemimpin dari pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beristirahat menuju ke peraduan kami masing-masing. Biarlah Tuhan bisa hadir dan berkati kami dalam tidur kami pada malam hari ini. Jagalah kami, jauhkanlah kami dari segala gangguan-gangguan, jauhkan kami dari segala godaan-godaan, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik pada malam hari ini setelah aktivitas-aktivitas kami, dan Tuhan mau memberikan kami kekuatan kembali untuk memulihkan kekuatan kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik pada esok hari. Ya Tuhan, dengan izin Tuhan kami dapat bangun kembali dan menikmati hari yang telah Tuhan siapkan pada kami. Ya Tuhan, demikian doa kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan selalu berada di tengah-tengah keluarga PKLU se-Indonesia. Demikianlah Tuhan doa permintaan kami ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tetap semangat. Pelayanan. Seger dan hijau.